Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak gembala sapi bernama Budi. Setiap hari, Budi membawa kawanan sapi ke padang rumput untuk makan. Suatu hari, ketika sedang asyik mengawasi sapi-sapinya, Budi mendengar suara lembut dari balik semak-semak. Ternyata seekor burung kecil terluka dan membutuhkan pertolongan. Budi dengan cepat memberikan pertolongan dan burung itu kemudian menjadi teman setia Budi. Sejak saat itu, setiap kali Budi membawa sapi-sapinya, burung kecil itu ikut bersamanya, membuat hari-hari Budi penuh keceriaan. Budi belajar banyak dari burung itu, seperti arti kesetiaan dan persahabatan. Bersama-sama, mereka menjalani petualangan kecil di padang rumput dan belajar mengatasi rintangan. Cerita anak gembala sapi ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan persahabatan yang erat.